Ganda campuran Indonesia, Rino Vivaldi dan Vita Haningtyas Mentari bereaksi atas pencapaian manis Rehan Novel Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati di Hello Open 2022. Mendapati Rehan dan Lisa sukses menjuari Hello Open 2022, Rino dan Vita mengatakan kemenangan ini menjadi bukti ganda campuran tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebagaimana diketahui, Rehan dan Lisa mampu menumbangkan pasangan Cina, Feng Yangzi dan Huang Dongping di partai pamungkas Hello Open 2022. Kemenangan ini membuat puas gelar sektor ganda campuran milik Indonesia. Sekedar diketahui, terakhir kali sektor ganda campuran Platnas PBSI menjadi juara adalah pada ajang Spain Master 2021. Kala itu, Rinov dan Vita yang berhasil menyabit gelar setelah mengalahkan wakil Denmark Nicholas Nor dan Amelia Mikalun. Kemenangan Rehan dan Lisa, kata Vita, juga membuktikan sektor ganda campuran tidak boleh dipandang sebelah mata, di mana menurutnya kemenangan kompatriotnya itu juga berhasil membawa pengaruh positif dalam tim ganda campuran PBSI. Pastinya ya mereka bawa pengaruh positif yang pasti dan membuktikan bahwa ganda campuran enggak mau dipandang sebelah mata terus, kata Vita kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Platnas Cipayung, Jakarta. Ya maksudnya, siapapun di ganda campuran, selagi mereka berprestasi, kami sama-sama untuk tim ganda campuran, sambungnya lagi. Bukan dengki, Vita justru sangat senang bisa melihat prestasi kompatriotnya. Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu mengatakan prestasi yang diraih merupakan capaian ganda campuran, bukan soal individu saja, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tidak punya senior di sektor ganda campuran. Saya pribadi melihat teman-teman berprestasi, enggak mau lihat secara individunya, tapi pengennya kayak mereka melakukan itu. Selain untuk diri sendiri, tapi pengen buat ganda campuran juga, karena kan yang dilewatkan selama setahun enggak mudah, karena senior enggak ada, udah Vita. Dan pelatih kemarin melatih sendiri, jadi dengan kemenangan itu kami merasa kayak punya beban tapi nggak ditanggung sendiri gitu, kata kita bisa punya win-win solution, pungkasnya lagi. Ya, badminton lovers, kalau menurut kalian gimana nih tentang sektor ganda campuran Platnas PBSI Cipayung Indonesia? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.